kita sudah pun melaksanakan siri jeraya wara, ya, sesi libat urus berkaitan dengan pendidikan masa depan khususnya untuk Malaysia. Dalam sesi-sesi libat urus ini telah pun ada perbincangan menyentuh tentang kerangka kurikulum 2027 ini yang saya anggap sebagai cukup signifikan ketika ini bagi menjawab beberapa persoalan-persoalan, kebimbangan dan juga keprihatinan masyarakat tentang apa yang sepatutnya diajar, apa yang sepatutnya ditumpuan fokus dalam pendidikan kita. Kurikulum ini akan dilaksanakan sepenuhnya pada mengikut kitarannya pada 2027, tetapi prasekolah akan bermula lebih awal pada tahun 2026, dan ketika ini pasukan kita sedang melakukan pelbagai intervensi, pelbagai sesi libat urus dan juga mula untuk menyiapkan para guru dengan kerangka-kerangka kurikulum yang baru ini. Jadi kita harap ia dapat berlangsung dengan baik dan input-input ini sedang kita dapatkan dalam semua sesi libat urus di peringkat nasional. Kenapa Cik yang kurikulum tu, kalau boleh macam bagi jaminan lebih kebebasan ataupun autonomi kepada guru sebab dia lebih kepada... Sebab sekarang pun sudah kita bagi autonomi dengan adanya PBS, apa ni, pentaksiran, dan autonomi itu berlaku dalam kelas di antara guru dan murid, dan itu kita akan pastikan juga, ya, maknanya suasana itu diberikan sepenuhnya pada guru, tapi autonomi itu harus hadir dengan tanggungjawab, dengan integriti dan latihan kepada guru. Jadi kita kena siapkan guru kita lah sebelum menghadapi ataupun untuk berdepan dengan autonomi ini supaya integriti itu tidak dipertikaikan, insyaAllah.